Yo, what's up everybody semuanya, welcome back to my channel. Jangan lupa gula merah dan santannya gan, biar kalian tambah manis. Sekarang Bang Rita akan melakukan permainan Roblox Strongman Simulator lagi. Seperti biasa kita angkut-angkut barang-barang yang ada di sini. Ini sih masih weak noob ya coy, masih weak noob. Ya udah kita langsung coba kita tarik si tong sampah ini. Oh udah bisa ternyata. Oke kita lanjutkan berlatih di dunia selanjutnya coy. Di sini ada grab medicine ball, apa ya itu maksudnya coy. Ya udah kita tarik aja lah, 3 udah kita bisa tarik ya. Kita target merubah level dari weak ini ya, weak noob ini jadi apa selanjutnya coy. Kita tarik aja grab weight. Grab weight berarti apa ya, angkat beban. Oh angkat beban ya betul. 4 ngalangin coy, sama levelnya sama itu orang. Aduh ya udah kita ayo. Wih ketarik loh, gila ketarik coy. Udahlah kita menyerah aja, kita nyari apa ya, nyari sesuatu lagi yang bisa kita tarik. Ah berat tuh ya, kita latihan dulu di sini, habisin powernya. Mudah-mudahan kita bisa berubah dari weak noob ke sesuatu yang lain lah, naikin level. Ada apa level apa lagi coy di sini, weak noob. Oke udah sampai 80 angkat berat badan, angkat beban. Oke kita latihan kembali untuk meningkatkan power supaya kita bisa mengangkat. Gede banget tuh, ada cewek gede banget coy. Duh hati-hati ya, jangan sampai kena si, aduh apa nih, jangan kena sampai beban yang dia tarik. Soalnya waktu pertama bermain ini tiba-tiba kita kelempar ke dunia ini coy. Untungnya bisa ketarik si apa tuh, soda-soda gitu. Ya semangat, cari power. Udah 3000, oke mantap. Kita cari apa lagi? Udah sih di sini aja udah enak banget nih. 3 tuh agak lancar gitu. Strongman Simulator akan menjadi massa otot yang lebih besar daripada ini, Wignob. Lama banget ya. Kita tarik terus, targetnya merubah dari level Wignob coy. Oke. 1500 enak banget sih. Kayaknya kalau di dunia selanjutnya lebih gede loh dari ini. Ya begitulah, gak ada ujungnya. Makin gede ya. Terus aja sampai segede langit kali ya. Oke terus kita tarik latihan. Belum berubah aja coy, masih weak noob. Wih ada yang baby noob. Baby noob kan sih harusnya di dunia sebelumnya ya, kok dia bisa naruh ke sini? Apa dia kesenggol oleh yang raksasa tadi ya? Seperti sama kasusnya kayak Bang Ritom di awal-awal main ini kita kesenggol sama orang yang lebih besar. Coba kita tarik ban ini 2, udah mulai ketarik cuma agak lambat sih, tapi ya udahlah kita lanjutin lumayan nih. Ngacau dia. Berapa nih? 750, berarti 2 ban itu udah nyampe 1500. Kan kita coba tarik sih ini nih, Strongman Simulator Protein Bar. Apakah kita bisa menariknya? Kalau bisa ketarik kita langsung latihan aja. Bisa ketarik coy, mantap. Kita langsung coba ada apa aja sih di sini, dunia apa setelah dunia fitness ya. Dunia apa nih, kentang pren. Dunia menarik makanan, berarti ini dunia makanan raksasa yang paling awalnya grab soda. Oke. Badge get award, kita mendapatkan award coy. Satu dulu ya, lumayan berat ini. 1000 coy, gila. Mantap banget. 2 bisa gak sih kira-kira? Bisa sih ya, bisa sih. Gampang lah, easy peasy coy. Sudah mulai berkeringat Bang Ritom coy. Apakah kita menarik dulu atau kita langsung workout? Kita tarik ya. 3 2 aja. Gak usah banyak-banyak, 2 aja.
jangan diburu nafsu. Setelah ini kita langsung squat aja dulu deh. Soalnya udah 6760K, coy. Kita langsung workout dulu. Eh, si levelnya udah berubah ya, the dinob. Gak sadar banget itu tadi. Powernya semakin lama semakin besar. Costnya juga 365 sekali hentaman. Lebih kesini lebih banyak biaya untuk dilakukan untuk latih otot ini ya. Oke lah, sampai sini dulu kita berlatihnya. Semoga tertibu.